Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dikabarkan dekat dengan Boy William, Ayu Ting Ting akhir-akhir ini diterpa perseteruan antara Ayu dan juga Boy William yang katanya mereka sedang berantem dan sedang tidak baik-baik saja. Informasi-informasi miring itu pun ditepis langsung nih oleh Ayu dan juga Boy. Mereka tak bersama beberapa akhir ini dikarenakan mereka berdua sibuk bekerja. Dan memang kita tahu sendiri ya, bahwa Ayu dan juga Boy William ada artis yang multitalenta, sibuk kemana-mana. Jadi tidak ada waktu nih untuk selalu bersama, hanya video call yang mewarnai mereka. Dan mereka selalu membagikan momen kebersamaan mereka melalui video call di Instagramnya. Dan itulah yang membuat para fans baper, karena Ayu dan juga Boy ternyata masih baik-baik saja. Alhamdulillah persahabatan mereka langgeng sampai hari ini. Kita doakan semoga persahabatan, baik cinta maupun segalanya, dipermudah. Amin ya robbal alamin. Sepertinya Ayu dan juga Boy sedang bercerita mengenai kehidupan mereka. Terlihat disadar dari wajah Boy yang sedikit kusam nih pemirsa. Mungkinkah Boy sedang ada masalah nih ya? Karena memang sepertinya dilihat dari Instagram Boy William, Boy lagi diserbu nih oleh salah satu fans di Indonesian Idol. Semoga perseteruan antara fans bisa segera berakhir ya, dan semoga itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk seorang Boy yang memang notabene seorang MC dan juga seorang artis terkenal. Oke, sama semua, selain itu banyak sekali nih komentar-komentar berdatangan dari para sahabat dan juga para fans netizen tentunya, mengomentari kedekatan Ayu dan juga Boy hari ini yang sempat video call dan membagikan momen tersebut di akun Instagram mereka masing-masing. Jadi salah satu sahabat Citkes 2 jam yang lalu, makin cantik ya Bibi Chania. Kata koko, kamu cantik banget Ci. Rimini 7112462 2 jam yang lalu, Boy ganteng banget, Ayu cantik banget, emang cocok full. Thank you Minsai, dah terobati lihat mereka video call. Orang sibuk, orang baik, biarkan hubungan mereka seperti air mengalir sampai berhenti di muara. PC Chania dulu guys, tulis Ayla Najwa. Mereka baik-baik aja dan akan selalu baik-baik aja, semua selalu baik kedepannya. Ayu William, sepertinya mereka ini couple setia, walaupun banyak godaan nih, tapi mereka tetap bersama. Ini Ayu buat kasih tahu wartawan dan netizen kalau Boy itu orang sibuk dan mereka sama-sama sibuk bekerja keras. Bukan pengangguran ya kali, pada minta mereka pacaran terus kayak ABG. Gak mikir masa depan dong, kalau ada waktu pasti mereka ketemuan. Itu mata jatuh cinta ya guys, ganteng banget nih dari Jessica Jessica 1654. Tinggalkan berita mengenai Bibi Chengnya dan juga Boy William. Di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang sangat luar biasa, di mana Ayu Ting Ting hari ini dikejar-kejar dan juga sangat seru karena Ayu dikepung oleh wartawan. Dan terlihat juga di sini ada Jessica Gotik yang menemani Ayu Ting Ting treatment di Dermapol Jakarta. Lihat saya antusias para wartawan yang sangat mengagumi Ayu Ting Ting. Apakah banyak nih yang akan ditanyakan oleh wartawan mengenai kehidupan Ayu Ting Ting, ataukah mengenai kedekatannya dengan Boy William? Namun di sini Ayu dan juga Jessica Gotik diundang oleh para dokter-dokter ternama Dermapro untuk menghadiri telewicara, dan juga di sini mereka meluncurkan sebuah produk kecantikan baru yang sangat luar biasa.
Dan inilah kebahagiaan Ayu bisa berkumpul bersama dengan dokter-dokter hebat dan juga bisa bercengkrama bahkan melepas rindu dengan jas gotik. Inilah keseruan para wartawan yang sedang memberikan dan juga menunggu Ayu Ting-Ting memberikan kesempatan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para wartawan. Namun di sini Ayu Ting-Ting begitu sangat ramah dan posnya sangat baik terhadap semua orang. Inilah penampilan Ayu Ting-Ting hari ini yang menjadi sorotan para media. Dan juga Jaskia Gotik yang selalu ceria menemani Ayu Ting-Ting. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting-Ting hari ini bersama dengan Jaskia Gotik dan juga para dokter dari Derma Pro Jakarta yang sedang meluncurkan satu produk baru dari Derma Pro Jakarta. Oke sahabat semua, yang ingin melihat keseruan Ayu Ting-Ting bersama dengan para dokter dan juga wartawan yang memburu Ayu Ting-Ting, Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga tayangan yang Mimin sajikan menghibur. Semoga juga sahabat yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki dan pastinya selalu bahagia. Oke sahabat semua, jangan lupa selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah hari ini. Oke sahabat, Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk treatment terbarunya dari Derma Pro Jakarta, ada MLB treatment. Wajib dicoba. Makan. Dokter, ini dia Gotik, ini teman aku. Ini dia lagi mau perawatan treatment, ada dokter Andreas. Halo dokter. Halo. Lihat kan, tingkahnya ya begitu. Ya, cocok anestesi ya tahunya. Ya, gini-gini kena anestesi pahit. Siapa dia? Salam ya. Makan aja. Coba lihat makan apa sih, Wak? Tahu. Tarahu. Pakai dip ya, kayak anaknya. Iya, benar. Iya, MPASI. Ini mama MPASI. Mama anak dua, mama anak satu, mama anak dua, tiga. Hai. Desela. Mama anak. Lu nonton Suga nggak sih yuk? Aku enggak. Hah? Kenapa emang? Oh, lu nonton? Enggak. Sticking by my side, maybe we could be okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Fade away.